Bersama saya Erina Wongso, kami dari Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Hari ini hari kebahagiaan kita bersama, kita bisa menyelenggarakan acara donor darah yang ke-6 ya di tahun 2021 sebagai penutup tahun nih ya. Nah, dengan harapan kita dan slogan kita masih dengan setetes darahmu menyelamatkan orang. Nah, mari sahabat moralitas dan Bapak Ibu, kita donorkan apa yang bisa kita berikan agar kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kali ini masih dengan kita menjalankan prokes kita, juga pelayanan dari UKM kita, dan juga dengan satu hal yang terbaru dari UKM kita adalah dengan kita bernuansa menggunakan ini, House of Wisdom, rumah kebijaksanaan. Nah, rumah kebijaksanaan ini kita ingin mensosialisasikan agar bisa energi-energi positif dari pakaian ini bisa kita transferkan kepada orang banyak, sehingga kali ini penampilan semua para relawan itu semuanya menggunakan dress code-nya dari House of Wisdom. Jadi buat sahabat moralitas, kita tunggu di tahun depan dengan kemajuan di dalam moral, kemajuan di dalam hati, dan kemajuan kita di dalam pertumbuhan kedewasaan kita. Jadi terima kasih buat sahabat moralitas, teruslah kita donor darah, sampai jumpa nanti di donor darah berikutnya. Sia-sia saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Saya Dedi Indriyatno Hamidi, dan sebelah kanan saya istri saya itu Ibu Siti Khodijah. Kami suami istri pendonor darah udah rutin. Gunanya donor darah ini selain untuk menjaga kesehatan supaya badan tetap fit, yaitu juga mencegah adanya penyakit masuk ke dalam. Dan ini membuat badan saya tetap fit, segar bugar, tetap menjaga stamina. Dan untuk membantu sesama umat manusia. Halo, selamat siang. Dengan saya Julham dan teman-teman dari Rumah Darah Agar Damai. Hari ini mengikuti kegiatan donor darah. Kegiatan ini sangat positif ya, karena bagus kita bisa mendonorkan darah untuk kebutuhan orang lain. Semoga kegiatan seperti ini bisa berlangsung secara kontinus. Dan kami himbau kepada masyarakat di luar sana yang belum melakukan donor, ayo kita sama-sama donor, kita membantu bersama dengan menyumbangkan darah kita. Kenalkan, nama saya Michael. Bahkan saya selama donor darah itu adalah merasa lebih sehat, dan untuk ini udah kelima kali untuk donor darah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa mendonorkan darah kembali lagi. Siang, saya Suwanto Sumadi. Setelah mengikuti beberapa kali kegiatan donor darah di beberapa tempat ya, di Tepui Medan ini saya pertama kali. Saya merasa kesannya sangat humble, apa guru-gurunya, panitianya ya sangat menyambut semua pendonor gitu ya. Diarahkan dari pintu dari pertama, dari pendaftaran, ke cek darah, cek golongan, sampai ke ruangan donor, semua dilayani dengan baik. Saya mengikuti kegiatan donor darah ya, di samping saya untuk utama sih memang untuk kesehatan dan juga untuk membantu orang-orang yang membutuhkan darah, karena saat ini pun kami tahu di PMI pun sangat kekurangan bag darah ya, baik dari jenis A, A plus dan sebagainya. Jadi dengan adanya kegiatan ini sangat mendukung PMI itu untuk menyediakan stok darah di mana saat orang membutuhkan tersedia darah tersebut. Saya menghimbau kepada masyarakat umum yang kalau bisa ajak keluarga, teman-teman, teman-teman satu kantor atau teman-teman satu grup itu kan, ikutinlah acara donor darah itu untuk membantu kesehatan untuk
masyarakat kita bersama. Saya Darwin. Ya, selama ini saya udah donor darah dari kelas SMP. Dari kelas SMP udah donor sampai sekarang udah puluhan tahun lah gitu. Waktu pertama donor sih agak takut ya. Tapi semenjak aku udah donor jadi ketagihan. Karena donor darah ini bagus untuk kesehatan. Badan kita lebih tenang, lebih ringan, otak lebih fresh. Pelayanannya, fasilitasnya, tempat kita ini lumayan bagus. Sebagian orang kan ngecek di bawah nggak bisa donor ya. Kalau ada orang yang terbantu ya bagus itu aja. Kalau donor darah di yayasan Cekui ini baru pertama kali. Ini sebelumnya sudah pernah donor ya. Nah, 2 tahun terakhir ini selalu nggak bisa donor darah karena saya selalu kalah di HB. Jadi karena ini hari ini kondisinya tepat, saya pikir tadi saya ya udah coba datang aja dulu, makanya saya juga nggak persiapan waktu kan, saya datang langsung, ternyata dicek MC bagus, HB juga bagus gitu ya. Jadi berbahagia sekali, selagi masih ada waktu, ada kesempatan, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi donor darah ini bukan hanya sekedar maksudnya donor darah aja ya, untuk kita bagus dan untuk kepentingan orang banyak juga. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang membutuhkan darah. Nah, kita nggak pernah tahu kan siapa yang membutuhkannya. Jadi melalui program donor darah seperti ini,